Bisa dijelaskan kak, ini kakak mau berangkat ke PON Papua kan kak, nah itu persiapannya gimana kak? Persiapan kami sendiri, kita kan tim hoki putri Sumatera Utara, jadi persiapan pelatihnya itu udah masuk ke setahun 9 bulan pak, jadi mulai Januari 2019. Oke, itu persiapannya gimana, apa-apa aja kak yang dipersiapkan sebelum berangkat? Ya kami harus mempersiapkan fisik kami, biasa latihan mungkin di persiapan awal itu persiapan khusus, kemudian di pertengahan persiapan di awal itu persiapan umum, kemudian di persiapan khusus itu masuk ke teknik atau apa, baru yang terakhir itu persiapan prakompetisi. Oke, awal mulanya bisa mengikuti PON ini bagaimana? Awal mulanya itu saya ditelepon oleh pelatih saya yang sekarang, karena kemarin kan lagi mencari atlet untuk persiapan PON 2016. Di situ saya disuruh seleksi untuk mengikuti seleksi persiapan PON 2016 di Bandung. Dan di situ saya mulainya mengenal hoki, Pak, 2016 awal. Sebelumnya kakak katanya pernah jadi atlet voli ya? Iya, saya pernah atlet voli. Tujuan terakhir saya itu Popnas Bandung 2015 di Jawa Barat, Pak. Oke. Untuk keberangkatan sendiri ini bagaimana kak sekarang? Kakak katanya di apa dulu, di karantina ya? Atau kayak mana? Di karantina sudah kurang lebih 2 bulan kak. 2 bulan. Itu direncanakan kapan kak akan terbang ke sana kak? Kami berangkat tanggal 2 jam 19.00 kak. Oke. Untuk stamina sendiri kak, kakak gimana kak? Untuk ini, maksudnya ada mengkonsumsi vitamin atau apa gitu? Untuk... Ada pak, kami di sebenarnya ada dapat jatah ini. Suplemen sama susu tinggi protein untuk menunjang performa kami ke depannya. Oke. Mbak, persiapan khusus lah dari Mbak pribadi untuk mengikuti PON ini, apa aja yang sudah dilakukan? Yang pastinya saya mempersiapkan diri saya untuk terutama kondisi fisik saya dulu, Pak. Saya harus menjaga stamina saya agar tetap stabil untuk bisa mengikuti program latihan di dengan pelatih. Dan pertama saya harus sehatkan dulu badan saya, istirahat yang teratur, tidur tepat waktu, karena kalau atlet kan tidak boleh begadang, jadi diusahakan itu saya tidur di bawah jam 10. Untuk target pribadi mbak apa? Kalau target pribadi, target kami emas pak, karena kemarin kami di prapon kan udah medali perak, jadi target kami untuk kedepannya itu emas. Di tengah pandemi ini kan seperti apa pelatihan dan kebetulan apa? Dalam situasi sekarang kan kebetulan dalam keadaan COVID ya pak, jadi kami latihannya itu memang sesuai anjuran yang dikasihkan oleh pemerintah pak, kami ya selalu jaga jarak walaupun latihan kami kan tim, walaupun kami tim kami kan usahakan kami tetap jaga jarak pak. Misalnya jogging itu kan kalau pemanasan ya tetap ada jaraknya, minimal kayak 1 meter dari kawan, tetap dijaga jaraknya. Nanti pas pertandingan bagaimana di sana? Kebetulan pas pertandingan kami ada arahan dari latih atau bagaimana? Sebelum mulai pertandingan setiap hari itu, misalnya besok mau pertandingan, hari ini kami sudah di swab dulu pak. Kalau hasilnya negatif maka kami biasa bisa pertanding, tapi kalau hasilnya positif kemungkinan kami nggak bisa bertanding. Dadah layu, dadah layu.